Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbah Bejo. Kali ini Mbah Bejo yang waku dan inspiratif, dan kali ini saya mau meneruskan perawatan bonsai bambu saya. Ya, Sobat Mbah Bejo, ini adalah bonsai bambu saya yang tadi pada waktu dulu baru 19 hari yang lalu ini belum menampakkan seperti ini. Sekarang sudah seperti ini. Nah, dulu ini belum berkuar tunas. Ini 19 hari yang lalu sudah masih kecil ya. Saya di uploadan yang perawatan bonsai bambu kuning saya, sekarang ini sudah tumbuh. Jadi untuk bambu itu sangat cepat sekali, Sobat Bejo. Ini adalah bambu kuning dan ini saya tutup dulu, karena yang ini saya tutup karena ini untuk menumbuhkan akar ya. Sekarang akarnya sudah seperti ini. Ini akarnya, ini tumbuh juga rencana tunas baru. Ya. Dan ini saya lakukan pengelupasan. Biar rosnya pendek, dilakukan pengelupasan. Pengelupasan. Perawatan-perawatannya apa aja? Nah, ini kebetulan saya pernis, yang pernisnya yang transparan. Jadi saya pernis di sini. Ini saya pernis. Nih. Jadi saya pernis, Sobat Bejo. Nah, ini saya sedikit saya kawat. Ya. Dan ini rencana juga saya kawat ini. Sebelumnya 19 hari yang lalu yang di tampilannya belum lebat. Sekarang seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Ini saya pernis juga. Ya. Saya pernis. Ini biasanya saya lakukan pengelupasan untuk menumbuhkan cabang dan memperpendek batang. Kalau untuk bonsai bambu ini gaya bebas, mungkin perawatan juga bebas, sangat bebas. Ini contoh, kalau ada biar menumbuhkan dan bisa bengkok, lebih nambah eksotis lagi. Biasanya saya melakukan pengelupasan, total pengelupasan. Tapi kadang kalau sudah tumbuh begini, saya buka. Ini saya buka. Nah, buka biar cepat pertumbuhan. Ya, tidak memanjang. Ini saya kupas. Saya tarik, tarik saja. Perawatannya setiap hari seperti itu. Setelah beberapa hari mungkin bisa dipotong, nanti tunasnya tumbuh. Beberapa hari tidak terlalu pendek sekali, tidak terlalu lama. Bambu ini cepat sekali tumbuh. Ya. Ini sebenarnya saya tarik ini. Nah, ditarik seperti ini, ditarik seperti ini. Kita lakukan pengawatan ini pelan-pelan sekali ya, pelan-pelan sekali, karena ini ada tunas-tunas baru. Ini boleh dikawat, boleh tidak, boleh dikawat, boleh tidak. Terima kasih.
ini kita posisi di pikir. Suntik pelan-pelan, pelan-pelan sekali ini. Lebih eksotis. Rencananya ini nanti ke sini, tunas mas kecil ini ke sini, nanti sesuai dengan pakai feeling sajalah kalau untuk bonsai bambu kuning itu. Pelan-pelan di sini.
Ya, Sobat Rujo, sementara perawatannya seperti ini. Dan tadi baru saya kawas. Sementara baru saya kawas seperti ini. Baru saya kawat ya Sobat Bakjo. Ya. Ini saya arahkan ke sini ya, bebas pada film saja. Hanya masih banyak yang perlu dikerjakan. Telepon teman kosan, kerangka, kerangka juga, kosan. Bisa ke sini nih. Ini bisa ke sini. Ya, bisa ke sini.